Roger Collector Part 4. Husin, kita bakal Husin. Ha. Alright, Roger Collector Part 4. Alright, hari ni abang buat dekat bandar tentera. Tak tahu lah pulai ke, keluar ke kota sini. Tapi kita nak jumpa dengan sahabat abang buat ni. Oh, brother ni punya collection. First, jom. Assalamualaikum. Abang Nong. Okay, abang Nong. Saya datang rumah abang ni nak tengok koleksi abang. Boleh. Okay, jom. Masuk. Alright, brother ni punya collection. Abang Nong. Sampai 3 ring dia, abis. Aku pun ada 1 je ring. Okay, abang. Banyaknya ring, bang. Buat apa ni bang? Main dengan anak-anak ke macam mana? Sampai 3 ni. Masa tu kecil-kecil. Ayolah, macam kecil. Tak dapat. Lepas tu dah ni. Jadi adalah dekat grup-grup Facebook. Ada yang dah share. Jadi saya dapatlah beli satu-satu. Okey. Memang cantik bang. Saya pun tak ada ni bang. Saya ada ring ni je. Ring ni boleh berbunyi bang eh? Betul boleh berbunyi. Ni boleh berbunyi. Boleh berbunyi dia. Kita test eh. Okey, kita test. Test. Right. Ni on off. Oh. Ha, okey bang, letak bang. Kita try bang. Okey, cable zoom sini. Cable. Tengok sini. Boleh. Wow, ada bunyi tu eh. Oh. Ke mana nak bunyi? Alright, tapi ada yang lagi best daripada mainan wrestling yang korang selalu nampak Abang Bro review kan. Yang ni Abang Bro tak ada. Yang ni confirm tak ada kat rumah. Apa? Ni abang beli ke abang buat dia bang? Ni buat. Buat sendiri? Ni buat. Uish. Ni zaman kenangan lah. Masa baru abang dengan mak dapat Belda. Maksudnya ni rumah abang betul? Yeah. Rumah dulu. Abang buat balik dan jadikan dia apa dia? Abang kata untuk ingat masa dulu lah. Okey, kenangan. Yelah, rumah dulu jamban pun kat luar dengan dia. Jamban dekat luar. Oh, lepas tu nampak tu kereta motor tu bang. Motor Honda. Ya, motor Honda yang dulu apa orang kata pergi kebun kelapa sawit. Okey. Di belakang tu dia punya apa tu bang? Belakang mana? Kereta sorong ni? Kereta sorong. Oh, kereta tolak. Biasa ni lah. Yang bawa ni, biasa Sabi ni pun kena ada. Fahad. Fahad eh? Fahad. Saya nak tanya abang, berapa lama masa yang abang ambil untuk buat diorama ni komplit siap lah semua? Paling kuat pun dalam sebulan. Sebulan? Oi, sebulan. Sebab masanya hari minggu je ada kat rumah. Oh, mana sebulan tu hari minggu je buat? Maknanya baru berapa hari je dah siap. Dahsyat abang ni, dia bukan jalan punya seni ni. Kalau aku setahun tak tentu lagi siap. Alright, so kat sini pun ada rumah biru kan. Sebab kan kalau apa-apa drama terfilm kan semua kan ramai yang ke rumah biru kan. Jadi abang berminat kat situ lah. Itu yang buat rumah ni eh? Walaupun tak dapat pergi depan mata kan. Kita buat satu video. Replika untuk sendiri. Okey bang, sampai ni saya tadi nampak-nampak je. Saya dah memang tahu dah ni Husin Kampung Pisang punya, betul ke? Betul? Memang idea abang ambil daripada cerita Kampung Pisang? Ya, betul. Kan Awi, kalau korang ingat kan, Awi naik kan lagu apa kan? Sebab dia tapan lain daripada lain kan? Tak ada handle lah apa semua kan? Jadi kat situ lah niat nak buat. Dia nak buat sampan ni, dia terpaksa korbankan motor ni. Betul lah. Motor ni murah-murah pun saya rasa 90. Sebiji motor kan ada kan? Kan? Untuk dia korbankan sebiji motor ni untuk buat sampan Awi ni. Korang tag Awi tengok ni. Alright, so bang, yang ni saya dah tanya. Saya sebenarnya terpegun je bang tengok air laut ada kat sini ni. Ini sahabat. Ini sahabat abang buat ke abang buat? Sahabat buat. Dia bagi kat abang ni. Ya. Oh, lawa abang detail. Memang lawa, babe. Kau tengok. Dalam tu ada. Nampak tu.
nampak ada dia punya driver. Dia driver kan? Dia punya apa umi? Tekong? Tekong dia? Haa, kira tekong dia lah. Haa, tekong dia. Oh, ada orang ke ni? Oh, ada orang. Dia siapa abang? Ha? Abang tengah nak manjing kan? Tadi ni. Syaris? Raja Syaris ni? Okay, kalau korang nak tahu, dia ni abang Raja Syaris. Raja Syaris ni yang itu hari masa Abang Brok dekat Sabah. Abang Brok pergi terjah rumah dia. Berantau. Berantau dah dia sekarang. Okay bang, saya sebenarnya terpegun bang tengok pokok kelapa dia bang. Saya rasa macam susah dia nak buat benda menerang kan bang? Pokok kelapa ni kalau daripada segi mata orang tengok macam senang kan? Tapi susah ni bang. Betul. Kita kena yang dalam batang kita kena first kena anu lilit dawai. Beli dekat kedai pengantin je lah. Lepas kita dah bentukkan dia, lepas tu baru kita lilit dengan tali guni. Okey. Tali guni. Lepas tu betul. Lepas tu daripada segi daun ni kita guna tin kertas. Kita guna tin kertas, lepas tu kita cat apa semua, baru kita potong lah aduh-aduh-aduh menjadikan di daun. Tapi memang penat jugalah. Penat kan? Kesabaran tu ada. Rasanya kalau satu hari pun baru dapat sepokok ke kena. Ya, betul. Yang penat dia punya daun ni je. Daun dia yang penat. Daun ni penat. Dia bukan ni je tau. Bukannya nak mencorakkan dia saja tau. Kalau macam nak mewarnakan dia pun. Betul. Seni nak kena ada bit. Macam kalau bandingkan ni dengan pokok pisang lagi senang sikit lah. Lagi senang kan? Lagi senang. Saya nak tanya abang. Bila tiba-tiba timbul minat nak buat ni semua ni bang? Sebab ni kalau tak ada minat saya rasa tak jadi ni bang. Timbulnya minat ni masa zaman yang filem Zombie Kapur Pisang. Okey, Zombie Kapur Pisang. Okey, yang start diorang pun buat gerai Pak Jambit. Pak Jambit. Lepas tu Pak T sini lagi, Pak T depan rumah Hantu Kak Lima. Dia ada buat? Ada. Yang masa tu Hantu Kak Lima ada tebang kan. Sampai ke ni kan. Start situ yang datang minat kat situ lah. Datang minat kat situ. Yang saya belajar selalu belajar sendiri dengan bantuan member tadi lah, Pak T, Umi Kasum. Umi Kasum, Hazli Zad Idris, Kraft Tangan Johor. Kraft Tangan Johor yang ni tadi? Yang bagian mana? Yang ni. Kraft Tangan Johor. Dia lah yang dekat kawasan Johor ni. So dari situ lah timbulnya minat, ada pula orang yang bimbing. Macam ni, nanti saya pun mungkin ada pengalaman satu hari nanti pun saya cuba akan buat. Nak buat ni daripada rumah lah. Alright, itu sajalah video Terjah Kolektor part 4 untuk kali ni. Alright, so abang, saya pun nak minta diri dulu abang. Okay, terima kasih sebab jemput saya ke sini. Alright, terima kasih sudi datang. Selamat. Jadi sebelum bro balik kan, hadiah. Oh, saya? Ya, betul. Dapat hadiah. Alhamdulillah. Sampan putih. Sini bang. Tak kisah ni, beri dia. Dah kasar ni. Dia tak kisah. Terima kasih banyak bang. Saya bahagia bang. Saya bahagia bang boleh ni bang. Saya akan simpan bang. Terima kasih banyak bang. Bersinar punya belt pun dapat. Alright. So jangan lupa like, follow and share. Saya Abang Brok. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.